Salam sejahtera, berita ini dipetik di artikel berkenaan. Sebelum kita mulakan, jangan lupa di-subscribe dulu Toyon Dong Channel agar Anda tidak ketinggalan video artis kesayangan Anda. Siapa yang tidak mengenali pelakon jelita Ren Rahim atau nama sebenarnya Noreen Asikin Abdul Rahim yang terkenal dengan drama pujaan hati Kanda 7 Hari Mencintaiku dan banyak lagi. Ren Rahim merupakan pelakon wanita Malaysia di mana dia memulakan kerjayanya sebagai pelakon selepas merangkul gelaran juara dalam pertandingan lakonan Pilih Kasih musim ketiga. Ren Rahim kini lebih banyak meluangkan masa dengan suaminya selepas mendirikan rumah tangga pada 24 Desember 2022. Sama-sama perangai gila memang sweet. Baru-baru ini, Ren Rahim ada memuat naik satu video di laman Instagram miliknya yang meraih perhatian ramai. Video tersebut kini meraih 808,000 jumlah tontonan, 26,000 tanda suka dan sebanyak 300 komen. Di dalam video berkenaan memaparkan Ren Rahim sedang diusik dan bergurau dengan suaminya ketika dia berada di dalam kereta. Kata Ren Rahim, dia dan suaminya memang berperangai begitu jika di rumah dan tiada apa yang mahu dihairankan. Rata-rata netizen terhibur selepas melihat video tersebut serta meninggalkan beberapa komen untuknya. Selebriti Syarnas Ahmad juga sempat meninggalkan komen pada video tersebut. Padan muka hang, dapat laki-laki mengusik sama macam hang. Semoga bahagia wei, amin, tulis Syarnas Ahmad. Suami cerminan isteri, haha elok leto sama perangai gila-gila, semoga bahagia sampai ke syurga, kata mereka. Seronok tengok pasangan ni, sweet lah hai, Ren pun showmel. Lagi dia pun boleh tahan sakat deh, haha okey lah tu, dua-dua masuk air memang ngam lah, tambah netizen. Apa-apapun, biasalah sebagai suami isteri bergurau dan mengusik satu sama lain. Semoga Ren Rahim dan suami bahagia hingga ke jana. Untuk berita terkini, hiburan dalam dan luar negara, jangan lupa like, komen, dan share Toyon Dong Channel agar Anda tidak ketinggalan cerita baru seterusnya. Terima kasih.